Siapa boleh baca yang akhir sekali? Akhir saya sebut apa? Apabila munculnya fitnah pada zaman kekhalifahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, musuh-musuh agama memandang remeh kepada beliau. Mereka ini adalah musuh-musuh yang menyusup di dalam saf-saf umat Islam. Lalu mereka telah berusaha untuk menimbulkan perpecahan di kalangan orang Islam. Dan oleh kerana orang Islam pada ketika itu tidak mengetahui tentang helah dan kelicikan tukang-tukang fitnah, kerana mereka ni adalah orang yang lurus, yang tidak memahami kelecekan dan perkara-perkara yang merupakan helah. Lalu musuh-musuh agama ini telah berusaha bersungguh-sungguh berpindah randah untuk merealisasikan tujuan mereka. Dan mereka telah membuka ataupun membina jalan ke arah memusnahkan agama Islam dengan menaburkan bibit-bibit perpecahan. Itu secara umumnya ketika zaman Sayyidina Uthman, 20 tahun pemerintahan. Dan zaman Sayyidina Uthman berlaku pergolakan dan sebahagian orang Islam berjaya dihasut. Berjaya dihasut dengan zahirnya seperti mahu mempertahankan agama. Golongan ini mereka menuntut, mereka menghasut orang Islam, mengatakan Sayyidina Uthman ini adalah orang yang mengamalkan kronism. Kronisma maksudnya memberi kelebihan kepada keluarga, memberi jawatan dan seumpamanya. Jadi ada yang termakan hasutan ini sehingga membawa kepada akhirnya pembunuhan Sayyidina Uthman. Jadi ini adalah permulaan fitnah di dalam agama Islam. Dan pada zaman itu juga gerak dakwah yang telah dilancarkan oleh Abdullah bin Sabak. Ya, Abdullah bin Sabak pun dia punya helah-helah dia. Dia punya perancangan-perancangan dia masyhur. Kisahnya kelicikan beliau dalam rangka usaha dia untuk merosakkan saf-saf umat Islam. Pada zaman Sayyidina Ali, kita pergi pula kepada zaman Sayyidina Ali, selepas berlakunya peristiwa tahkim di dalam peperangan Siffin. Jadi tahkim ini adalah satu peristiwa yang berlaku sehingga selepas sahaja berlaku peristiwa tahkim ini, maka muncullah golongan yang dipanggil Khawarij. Muncullah golongan yang dipanggil Khawarij. Jadi Khawarij ini asalnya adalah orang yang mana berpihak kepada Sayyidina Ali. Khawarij dalam peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, maka Khawarij ni asalnya adalah orang yang berpihak kepada Sayyidina Ali. Tapi bila majlis tahkim dibuat, maksudnya majlis itu dibuat yang
di sebelah Zaidina Ali di, dilakukan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, di sebelah sini dilakukan oleh Amr bin As ke Mughirah bin Syu'bah, yang mana kita buat satu penghakiman untuk menyelesaikan kemelut antara kedua pihak. Lalu Khawarij ini yang pada asalnya berpihak kepada Sayyidina Ali telah mengisytiharkan keluar. Maknanya melawan pula Sayyidina Ali. Melawan Sayyidina Ali. Jadi Khawarij ini mereka adalah golongan pihak pelampau dalam perkara akidah. Sehingga mulalah mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Jadi Khawarij ini adalah satu, salah satu daripada firqah batilah, yang antara akidah yang menonjol di kalangan mereka ini adalah apa? Adalah mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Jadi mereka bahagikan kepada tiga maratib. Pertama iman, yang kedua fisq, yang ketiga kufur. Dan mereka mengatakan fasik ni, orang yang buat dosa besar ni kafir. Tetapi kufrun duna kufrin. Dia, mereka punya kafir ni tak samalah macam kafir yang sebenar ni, tapi dia kafir. Apa maksud mereka kata golongan pelaku dosa besar ni adalah kafir? Iaitu kekal dalam api neraka. Sedangkan akidah ahli sunnah wal jamaah, selagi orang itu ada iman, walaupun dia tak solat, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, walaupun dia membunuh, maka dia adalah ahli syurga. Faham? Lebih golongan Khawarij ni begini. Ini maksudnya boleh kita katakan kemunculan Khawarij ni awal dalam era sahabat lagi. Dan wujud sampailah hari ini. Sampailah hari ini ada golongan pihak ekstremis. Golongan Khawarij ni orang yang Nabi sebut kepada sahabat, kalau kamu tengok mereka punya baca Quran, maka kamu akan malu. Kerana mereka ni sangat kuat baca Quran. Kalau kamu tengok mereka punya semayang, kamu akan malu sebab mereka ni orang yang semayang. Jadi mereka ni nampak macam bela agama, sungguh-sungguh tak nak bagi orang buat maksiat. Tapi jangan ekstrim. Sebab Nabi kata, wa in zana wa in saraqa, walaupun orang tu dia mencuri, walaupun orang itu dia berzina, kalau dia ada la ilaha illallah, masuk syurga. Faham? Eh, golongan Khawarij ini bukan golongan yang kaki maksiat tak. Dia rajin sembahyang. Tapi dia ada akidah, akidah ekstrim. Orang buat, orang tengok bola pun tembak mati. Itu Khawarij zaman sekarang. Ditangkap. Sebab apa? Pemuda-pemuda ni menonton rancangan lawanan bola. Disusun tembak. ISIS. Yang zaman sekarang ni adalah dipanggil golongan ISIS, yang sebenarnya masih merupakan adalah merupakan lanjutan daripada akidah Khawarij yang Nabi gelar mereka sebagai anjing neraka. Kemudian apabila wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berterusanlah penyokong-penyokong beliau bersama dengannya dan ahli keluarga. Maksudnya kan dia pecah kepada dua, satu Khawarij, satu lagi golongan yang tetap teguh bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan selepas kewafatan Sayyidina Ali pun mereka masih teguh bersama, menyokong, membantu. Siapa dia? Keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi keluarga Sayyidina Ali ni adalah Ahlul Bait. Dan kumpulan ini dikenali sebagai Syiah. Syiah ni maksudnya orang yang bersama-sama. Kalau orang bersama-sama satu kumpulan, dia panggil Syiah. Itu asal bahasanya, segi lughah. Jadi pada waktu itu, perkataan Syiah ni dia merujuk kepada penyokong Sayyidina Ali. Dan dia bukan lambang bagi kumpulan yang merupakan akidah yang sesat. Sebab itu bila kita baca dalam buku sejarah, seseorang ini adalah syi'i, wa kana syi'iyan. Itu kena baca betul-betul, kena faham.
pada zaman bila perkataan ini diucapkan. Kalau pada zaman awal, dia bukan merujuk kepada Syiah yang kita faham pada zaman sekarang. Jadi orang yang tidak memahami bahasa zaman, maka dia telah terperosok pada kesalahfahaman. Sedangkan Syiah pada zaman awal, orang yang akidah sahih. Cuma lebihnya mereka, mereka mempertahankan Zainal Ali dan keluarganya. Itu Syiah. Apabila ini sejarah kemunculan Syiah yang sesat ni. Sebab itu kalau nak bezakan, kalau zaman dululah, penyokong Zainal Ali ada yang sesat, ada yang tak sesat. Yang tak sesat, yang sesat ni dipanggil Rafidah. Faham? Bila sebut Rafidah je, itu confirm sesat. Faham? Tapi bila sebut Syiah, dia hanya merujuk kepada orang yang melebihkan Zainal Ali. Ataupun Syiah juga merujuk kepada orang yang berpendapat Sayyidina Ali adalah manusia yang paling afdal selepas Nabi. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan segi susunan martabat afdaliyah itu pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali. Jadi pada zaman itu orang yang berpendapat Sayyidina Ali afdaluhum, maka mereka juga dipanggil apa? Syiah. Tapi ia tidak memudaratkan. Sekadar beriktikad seperti itu, dia tidaklah menyebabkan orang itu tergolong dalam golongan yang sesat. Jadi kita sambung lanjut tadi selepas kewafatan Sayyidina Ali ni, apabila puak-puak zindik, zindik ni saya orang tak beragama, ataupun zindik ni orang yang mana dia menzahirkan Islam tapi dalam hatinya kekufuran. Jadi bila puak-puak zindik ni daripada kalangan Rafidah melihat mereka mempunyai tanah subur. Tanah subur tu maksudnya di kalangan penyokong Sayyidina Ali. Sebab bila, jadi ada puak-puak zindik daripada kalangan Rafidah, dia melihat di sana ada tanah subur untuk mereka tabur benih-benih mereka. Faham tak? Sebab apa? Ada satu kumpulan manusia yang begitu menyokong Sayyidina Ali, yang keluarga Sayyidina Ali. Dan mereka ini kira sampai tak taksub lah. Jadi mereka melihat puak-puak ni, kumpulan ini ataupun Syiah pada ketika itu adalah tanah subur yang sangat sesuai untuk mereka taburkan bibit-bibit kesesatan. Iaitu supaya mereka ini bukan sahaja menyokong Sayyidina Ali, menyayangi Ahlul Bait, tapi melampaui batas. Jadi dia punya asas sudah ada dah. Jadi kita ada tanah yang subur yang boleh kita tabur, sehingga daripada hanya menyokong, kemudian pergi kepada taksub berlebihan, kemudian pergi kepada ada sampai mempertuhankan dan seumpamanya. Itu kemunculan Syiah tu, Rafidah. Sementalahan pula berlaku penindasan secara berterusan terhadap Ahlul Bait pada zaman itu. Lepas daripada Khalifah Sayyidina Ali, siapa dia? Khalifah Sayyidina Hasan bin Ali, 6 bulan. Sayyidina Hasan bin Ali ni 6 bulan. Sayyidina Ali pada tahun 40 Hijrah, kemudian Sayyidina Hasan 6 bulan, kemudian berpindah tampuk pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dinasti itu dipanggil Daulah Umayyah. Jadi Daulah Umayyah ni mensasarkan Ahlul Bait. Ahlul Bait ni walaupun keturunan Nabi, tapi Bani Umayyah ni dia cari ni Ahlul Bait ni, ataupun dia orang panggil Alawiyin. Alawiyin maksud keturunan Sayyidina Ali. Bila keturunan Sayyidina Ali tu secara umumnya sebahagiannya lah adalah keturunan Rasulullah, tapi mereka mensasarkan Muhammad bin Hanafiyah misalnya. Itu keturunan Sayyidina Ali. Dan mereka, jadi apabila sementalahan pula berlakunya penindasan, penyeksaan, buruan terhadap Ahlul Bait daripada Bani Umayyah. Jadi semua perkara ini diambil diambil oleh puak-puak yang nak menaburkan bibit ta'asub ni. Jadi ialah satu, mereka dah memang ta'asub. Kemudian kita guna hujah, tengok kesian Ahlul Bait diseksa, dihina, diburu sampai terpaksa lari. Jadi menyebabkan orang yang memang
sayang dia lebih, dia akan bertambah marah. Dia akan bertambah marah. Dan puak-puak zindik daripada kalangan Rafidah ini berjaya menaburkan bibit-bibit sehinggalah memunculkan pihak pelampau. Pihak pelampau yang dipanggil Rafidah. Allahu Akbar. Dan ketika Sayyidina Hasan mengundurkan diri daripada khalifah, menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, maka satu kumpulan yang dahulunya bersama dengan Sayyidina Ali, mereka telah mengambil pendekatan mengasingkan diri. Mereka mengasingkan diri tidak dengan kumpulan Sayyidina Ali, tidak juga dengan kumpulan Sayyidina Muawiyah. Mereka ni mengasingkan diri, duduk di masjid-masjid dan sibukkan diri dengan ilmu dan ibadat. Sebelum ini mereka ni adalah bersama dengan Sayyidina Ali di mana sahaja beliau pergi. Dan mereka ni, mereka ni kumpulan ni, kumpulan inilah kumpulan ini adalah merupakan akar kepada Mu'tazilah. Kumpulan ini merupakan usul akar kepada Mu'tazilah. Jadi mereka dipanggil Mu'tazilah daripada perkataan i'tizal. I'tazala tu maksudnya i'tazala ai i'tazalu al-fariqain. Mereka i'tazalu kan mengasingkan diri. Mereka telah mengasingkan diri daripada dua kumpulan tadi. Tidak bersama Sayyidina Ali, maksudnya kumpulan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidak bersama kumpulan Sayyidina Muawiyah. Peristiwa ini berlaku selepas peristiwa pengunduran diri Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu daripada tampuk kekhalifahan dan menyerahkannya kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini satu pandangan lah tentang asal usul Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ada juga yang berpandangan bahawasanya yang mula sekali mengasaskan i'tizal. Yang mula mengasaskan i'tizal ini adalah namanya Abu Hashim Abdullah dan juga Al-Hasan Ibnu Muhammad bin Hanafiyah. Siapa nama dia? Abu Hashim Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Yang kedua, Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah ni anak Sayyidina Ali. Faham? Tapi kenapa pula bin Hanafiyah? Dia bin dengan mak dia. Hanafiyah ni mak. Untuk bezakan. Maksudnya dia bukan daripada Fatimah radhiyallahu anha, dia adalah isteri Sayyidina Ali daripada Bani Hanifah. Jadi anaknya dia panggil Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi dia punya Muhammad bin Hanafiyah punya anak. Yang pertama nama Abu Hashim Abdullah, yang kedua adalah Al-Hasan. Ada mengatakan mereka ini. Kemudian Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah ini mulalah berjidal dengan golongan Khawarij dan membantah mereka dalam masalah iman. Ini sejarah ni. Jadi nanti kita akan baca apakah faktor-faktor kemunculan aliran sesat. Antara faktornya adalah politik. Faham? Politik siasah. Jadi kemunculan Syiah itu sebenarnya siasah. Siasah maksudnya masalah kekuasaan. Puak ni bersama dengan Sayyidina Ali, maka membentuk Syiah. Puak ni bersama dengan kumpulan ni, maka membentuk Nasibiyah. Dia ada satu kumpulan sesat namanya Nasibi. Nasibi. Nasibi ni adalah kumpulan yang dia opposite dengan Syiah. Kalau Syiah berlebihan dalam mengkultuskan Sayyidina Ali,
Nasibi ni adalah orang yang memusuhi Sayyidina Ali. Dan dia pun wujud sampai hari ini. Dia terlalu allergic dengan Sayyidina Ali dan juga keluarga Nabi. Tak boleh sebut ni al-baik ni, dia akan kutuk. Nasibi. Dan golongan Nasibi ni dari segi tampuk pemerintahan, yang mana skala pemerintahan adalah di Oman. Faham? Oman ni itu dia panggil Ibadi. Mazhab ni dia panggil apa? Mazhab Al-Ibadi. Dulu Hadramaut sebelum kedatangan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, jadi orang tempatan di belah Tarim Hadramaut ni, mereka ni Nasibi Ibadi. Kemudian dapat dihabiskan, kemudian digantikan dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Jadi antara faktor kemunculan ajaran sesat ni adalah siasah. Maksudnya terlalu ekstrim dalam nak membela kumpulan, lalu muncullah akidah-akidah yang mana ke arah mengkultuskan kumpulan ni lah. Yang tak suka Sayyidina Ali, dia jadikan benda tu macam satu pegangan, stand yang mereka pegang. Jadi itu satu faktor. Kita tengok ni. Jadi Al-Hassan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah ni mula berjidal dengan Khawarij. Berjidal dalam masalah apa? Berjidal dalam masalah iman. Berjidal dalam masalah iman. Ta'rif iman. Okey. Faktor yang kedua kemunculan ajaran sesat ni adalah jidal. Jidal. Macam mana pula? Ada kumpulan yang mana mereka ni oleh kerana banyak berjidal, bermunazarah dengan kumpulan sesat, akhir sekali kumpulan itu terkena juga tempias. Sebab dia selalu debat. Jadi dia selalu dengar hujah daripada pihak penentang. Jadi dua tiga hujah tu melekat kat otak dia. Dia pula jadi macam betul juga kan. Dah pula dia jadi sesat. Sebab tu jidal yang berterusan ni tak bagus. Dia jidal sampai setahap dia pula termakan juga dengan tempias-tempias pegangan sesat orang yang dia jidal dengannya. Jadi apa maksud masalah iman? Khawarij ni mereka kata iman adalah, apa kata ta'rif iman? Al-imanu al-aqdu bil qalbi wal-amalu bil arkan wal-iqraru bil lisan. Faham? Jadi Khawarij kata iman ni adalah, komponen iman adalah mengaku dalam hati, beramal dengan anggota, dan mengaku atas lidah. Maksudnya dia kata ini adalah komponen iman. Apa maksud dia? Kalau salah satu daripada komponen ini tak ada, mereka ni bukan orang beriman. Maksudnya dalam hati dia percaya, dia beriman, tapi tubuh dia tak buat. Maka maksudnya dia ni satu komponen daripada iman tak ada. Dia ada tiga komponen, satu tak ada, kira tak ada iman. Sebab itu mereka kata siapa yang tak sembahyang kafir. Sebab apa? Sembahyang itu adalah syarat sah iman, dia katalah. Ini kumpulan dia panggil apa? Khawarij. Apa lagi? Pelbagailah. Melakukan maksiat. Melakukan maksiat adalah tidak mengamalkan tuntutan iman, kafir. Jadi puak yang apa ni, Hassan bin Muhammad bin Hanafiyah, dia jidal. Dia maksudnya dia bantah. Tak betul apa yang kamu kata, mengatakan bahawasanya iman itu maksudnya adalah apa? Adalah komponennya terdiri daripada tiga perkara tadi. Lalu mereka telah cuba nak sabitkan iman ni adalah semata-mata apa? Al-aqdu bil qalbi. Al-aqdu bil qalbi. Hati yang bulat, hati yang percaya dengan bulat. Bas. Maksudnya kalau orang tu tak semayang pun, dia masih lagi dikira orang beriman. Zina pun masih beriman. Jadi dia jidal. Jadi bila berlaku jidal, dia akan, orang tu dia akan sungguh-sungguh nak apa? Nak mempertahankan. Dia akan bawa lah dalil. Jadi kumpulan ni Hassan bin Muhammad bin Hanafiyah ni, dia dipanggil Murji'ah.
Nah, ini satu kumpulan yang yang sesat ni, Murji'ah. Murji'ah ni dia berlawan dengan Khawarij. Faham? Berlawan dengan Khawarij. Kenapa kumpulan ini dipanggil Murji'ah? Li ta'khirihim al-amala 'anil iman. Arja'a maknanya akhara. Kenapa kumpulan ini dipanggil dipanggil Murji'ah? Kerana mereka melewatkan amal selepas iman. Maksudnya iman je. Amal tu kemudian. Iman yang asasnya nak jadi orang Islam. Jadi masa peringkat peringkat awal ni, kumpulan ini belum sampai kepada ekstrim. Maksudnya betul lah tu. Betul lah, kita pun ahli sunnah wal jamaah pun berkata begitu. Faham tak? Untuk satu orang tu jadi iman, dia kena ada jazam dalam hati dan dia kena ikrar atas lidah dia. Tapi kalau dia melakukan maksiat, dia fasik. Dia tak sembahyang, dia fasik. Kalau Allah ampunkan dia, masuk syurga terus. Kalau tak diampunkan, dia masuk syurga kemudian. Faham? Tapi dia tetap masuk syurga, tak mukhalat finnar. Tetapi apabila selepas itu, masa peringkat awal okey. Selepas itu bila bila kuat mempertahankan, dan mungkin orang datang kemudian tak faham cerita, tak faham dia punya sabab musabab. Mereka tak faham bahawasanya pengasas mereka ni adalah bicara untuk rad apa dia, Khawarij. Faham tak? Jadi dia ambil rupa masalah dia. Sehingga mereka kata la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Di Murji'ah punya akidah ni terkenal. Mereka punya slogan apa? La yadurru ma'al imani ma'siyatun. Wa la yanfa'u ma'al kufri amalun. Faham? Dia kata la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Ini adalah Murji'ah yang bid'ah. Sebab tu Murji'ah ni pun sama macam cerita Syiah juga. Contohnya Imam Abu Hanifah. Orang gelar Imam Abu Hanifah ni Murji'ah. Murji'ah. Lalu orang yang tidak mengetahui sejarah mengatakan Imam Abu Hanifah ini berada dalam golongan yang menyeleweh. Sedangkan irja, dia punya masdar apa? Irja. Irja ni ada dua. Satu al-irja'us sunni, yang kedua al-irja'ul bid'i. Faham? Irja' sunni ni yang awal tu, yang yang peringkat awal hanya sekadar mengatakan syarat iman tu hanya jazanlah hati ni, sekadar untuk erat kepada Khawarij. Irja' bid'i ni, irja' bid'i ni apa? Yang betul-betul sesat. Jadi bila diitlakkan perkataan Murji'ah, maka dia merujuk kepada Murji'ah yang sesat. Jadi Murji'ah yang sesat ni, dia punya slogan ni apa? La yadurru ma'al imani ma'asiatun. Maknanya kalau ada iman, bas, nak buat maksiat ikut, ikutlah, buat je. Tak ada masalah, norak ke tak ada. Tak payah semayang. Tak payah, tak payah semayang. Jadi kita kata yang tadi tu lain kan. Bukan kita anjurkan orang tu buat maksiat, tapi kalau orang tu buat maksiat, kita tak katalah dia kafir. Kan beza dengan nak buat apa tak apa, sebab kamu semua ahli syurga. Berbeza dengan yang pertama mengatakan kalau siapa buat maksiat, kita tak boleh bunuh dia. Faham? Kita tak boleh etikot dia tu orang kafir. Kalau dia mati, kita etikot dia masuk syurga satu hari nanti. Maka bila masa berlalu, maka muncullah yang dipanggil Murji'ah al-Bid'ah, yang slogan mereka seperti yang kita nyatakan nyatakan tadi. Okey, habis. Itu dah berapa dah? Syiah, Rafidah, Khawarij, apa lagi? Mu'tazilah dan juga Murji'ah. Ni kita akan baca sampai zaman Imam Hasan Asy'ari. Itu maksud dia sebenarnya, supaya kita faham kenapa ada yang dipanggil mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Apa sabab musabab kemunculan dia. Kemudian beberapa setelah itu, beberapa kumpulan daripada pendeta-pendeta Yahudi dan rahib-rahib Nasrani
dan pemuka-pemuka agama Majusi menzahirkan keislaman mereka di zaman Khalifah Rashidin. Ha, ini pun antara macam mana berlaku akidah yang sesat yang lain pula, yang mujassimah, yang merupakan Tuhan, Tuhan ada tangan, ada. Jadi dia punya asal usul musabab dia. Jadi bila Islam kuat, maka munafik akan muncul. Faham? Itu kaedah dia. Munafik ni hanya akan muncul bila Islam kuat. Kalau Islam tak kuat, tak ada sebab munafik nak datang. Dia menyusahkan diri je kan? Contohnya Mekah, masa zaman Mekah munafik tak ada. Sebab lebih baik dia zahirkan kafir. Kalau dia zahirkan Islam, dia kena pukul kan? Tapi bila zaman Madinah, orang Islam ada ada kekuasaan, dan kalau mereka menzahirkan Islam adalah satu manfaat untuk mereka, barulah ada munafik. Jadi pada zaman Khalifah Rashidin, pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani dan pemuka-pemuka agama daripada kalangan Majusi menzahirkan keislaman mereka. Menzahirkan mereka, kemudian mulalah mereka menyebarkan menyebarkan mitos-mitos mitos-mitos di kalangan mereka, di kalangan awam manusia, di kalangan orang-orang kampung. Jadi mereka ni sebenarnya munafik lah, masuk dalam dalam agama Islam. Jadi menzahirkan, tapi dalam masa yang sama dia ambil peluang tu menyebarkan benda-benda mitos dalam agama Yahudi yang yang sebenarnya masih terpatri dalam hati dia. Dia masih percaya lagi benda tu. Jadi dia ambil peluang. Dia ambil peluang untuk orang-orang badui, orang kampung, orang yang rendah pemikiran ni mula sebarkan cerita-cerita ni. Sebarkan cerita-cerita ni, lalu orang-orang awam tadi telah mengambilnya dan meriwayatkan pula kepada orang lain dengan sangka baik, dengan percaya, dan dengan beranggapan bahawasanya segala mitos dan riwayat-riwayat yang diceritakan oleh bekas-bekas pemuka agama ini adalah datang daripada Allah. Faham? Oh, dia orang ni kan bekas pendeta Yahudi, jadi mestilah benda ni daripada Allah lah, begitulah. Jadi orang-orang yang percaya ni ambil dan riwayatkan. Jadi apakah bentuk-bentuk mitos yang diriwayatkan tu adalah perihal tajsim dan juga tashbih. Faham? Tajsim dan juga tashbih. Tajsim maksudnya merupakan Allah, dan tashbih ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementalahan pula orang-orang awam ini yang masih baru meluk agama Islam masih lagi ada saki baki etikad jahiliah. Ini antara punca berlakunya ajaran ni, sebab orang-orang ni pun baru masuk Islam. Faham? Jadi dia punya ilmu pun tak penuh lagi. Ada lagi saki baki debu-debu hati, so ditambah lagi dengan riwayat-riwayat ni, maka dia menguatkan lagi. Lalu pendeta-pendeta ni menyebarkan di kalangan orang awam perihal tajsim dan juga tashbih. Lalu mereka bawa sampai mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulalah pada zaman itu akidah tashbih meresap ke dalam i'tiqad kumpulan-kumpulan orang Islam dan telah tersebar dengan meluasnya. Ini sejarah kemunculan golongan dipanggil apa? Mujassimah dan juga musyabbihah. Wallahu a'lam. Subhanallah.